Kendati masih dalam perawatan di rumah sakit, Melody yang kondisinya sedang tidak prima tetap harus menjalani syuting. Alhasil, artis kelahiran Jakarta 19 tahun lalu itu terpaksa keluar masuk rumah sakit demi menyelesaikan beberapa scene yang tertinggal. Karena tidak bisa jauh meninggalkan rumah sakit, akhirnya dipilihlah rumah sang oma yang lokasinya dekat dengan rumah sakit sebagai lokasi syuting dadakan khusus untuk scene Melody. Karena pasti di lokasi jadi nggak ada aku gitu, jadi aku juga bisa syuting di rumah. Cuman ya selama mereka mau memaklumi ya alhamdulillah dari pihak AS Production sendiri mau kasih keringanan kebijaksanaan untuk nyelesain scene-scene yang belum diselesaikan. Mereka kasih ini ke kita gitu ya, maksudnya mau pilihan, mau syuting di mana nih gitu kan, supaya bisa selesai scene-scene-nya. Ya aku bilang ya udah yang bisa di apa ya yang terdekat sama rumah sakit, aku bilang gitu kan, kalau dari di sini kan nggak dikasih izin gitu ya. Ya udah aku bilang kebetulan rumah sakit ini dekat dengan rumah omanya kan, ya udah kita syuting di sana. Jadi udah dua hari ini syuting di sana. Wow, jadi setiap kali aku mau syuting kan masih aku syuting di rumah. Jadi kalau mau syuting dicopot, nanti balik sini dipasang lagi. Gitu, itu yang dari kemarin bikin deg-degan banget sih sebenarnya, males. Jadi dia, aduh ini gimana